Mudik Idul Fitri sebentar lagi akan digelar di Maluku. Untuk mendukung kegiatan mudik tersebut, pihak ASDP Cabang Ambon sudah mempersiapkan berbagai hal, salah satunya terkait dengan armada yang dimiliki. Persiapan yang dilakukan dengan melaksanakan ramcek terhadap seluruh armada yang dimiliki ASDP. GM ASDP Cabang Ambon Partogi Tamba mengatakan dari hasil rancap yang dilakukan terhadap armada feri yang dimiliki seluruhnya layak untuk melayani arus mudik di Maluku. Armada kita sudah melakukan ramcek terhadap seluruh armada dan kondisinya dalam keadaan layak dan layak untuk dioperasikan. Itu pelaksanaan ramcek juga sudah bersama-sama dengan BPTD kelas 2 Provinsi Maluku. Selanjutnya untuk dari sisi pelabuhan juga sarana prasarananya kita sudah persiapkan juga semua. Secara keseluruhan sejauh ini kita tidak ada kendala, sudah siap untuk melakukan arus mudik 2024 ini. Kita untuk Unimua White Spirit akan mengoperasikan 6 unit armada. 2 dari Pancakarya, 4 dari PT SDP. Jadi ada 6 unit kapal dan di Galalanang Lea ada 2 unit kapal. Saat ini kantor PT ASDP Cabang Ambon memiliki 6 armada feri yang beroperasi di 2 jalur penyeberangan yakni Ambon Namlea melalui pelabuhan feri Galala dan Hunimua Waipirit melalui pelabuhan Hunimua Negeri Liang. Tim Liputan TVRI melaporkan.